Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi sama teman-teman semua yang ada di sini. Pada video kali ini saya mau sharing gimana caranya kita ngebuat iklan yang supaya dibaca oleh konsumen kita. Ikuti video ini sampai selesai, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaatnya. Jadi ini lho, Lus. Berarti lemoni lho, Lus? Ora. Mi sehat lho. Ya. Mi sehat. Kan regane 6000-an. Tanpa MSG, tanpa pengawet, Lus. Ya. Kuwi iklan baliho ne gede-gede, tulisannya ngene. Anda enggak perlu lagi kalender. Tulisannya ngono. Makan mie enggak perlu kalender. Headline-nya ngono. Nah. Itu mie instan ya? Mie instan, tapi sehat. Rasanya juga enak. Nah. Soalnya ngene. Nek kowe maca iklan kuwi, kowe ora bakal ngefek. Karena kan rek dalam hidupmu kan ora ono hubungane karo kalender kuwi, bener gak? Bener gak? Makan mie kok karo kalender hubungannya apa ya? Kan aku tadi sedang berpikir seperti iya. Iya dak? Yeah. Soalnya rek ngomong karo kowe, soalnya mie instan kuwi regane 6000. Kuwi kan makomu sih. 500. 500. Nah, gitu. Nah, nek sing wong sing duwe. Aku iki memang bojoku mbok bendino iki mbok aja anake dipakani mi ngono ku lho. Lah anane iki kowe ngapa? Lah iki ana profil kaya kowe, sing sisi kaya iki. Anake di kalenderi mangan mi. Ora gur bojone di kalenderi. Nah, mulane kuwi wong-wong kaya ngene begitu maca iklan kuwi, oh, iki ngomong karo aku. Kowe ra butuh kalender meneh. Ya betul. Nah, sehingga iklan itu harus berbicara ke segmented audience seperti itu. Wong-wong kaya kowe rasa mudeng ra apa-apa. Oh iya, siap. Soalnya ra ngomong karo kowe. Betul. Seperti di Al-Qur'an, kan ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhal amanu. Itu kenapa? Berbicara dengan segmented. Siapa yang dipanggil, siapa yang diundang. Gitu. Masyaallah. Gitu. Siap. Oke okay. Ya. Makasih tahu sih ya, Coach. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan terinspirasi ya. Untuk bisa makan lemonilo ya. Amin. Masyaallah. Nanti ya, di sini aku akan cari tahu lemonilo itu apa. Iya. Oleh-oleh mungkin nembe krungu kuwi. Oleh-oleh. Ya, bener. Oke. Ki mangane kok sih sak suwir-suwir gitu kok. Ini. Aku nilarang saka Jakarta. Ya. 6000 tenan to? 6000 tenan. Satu kok keloro ya. 6000 tenan. Tapi mini kuwi enak, tapi tanpa MSG dan tanpa pengawet. Aduh mbok suwir. Oh sak anu mbok. Kenapa isi. Mahal? Kok dia kayak segone adene. Karena penyedap rasanya itu dari kaldu asli. Segone sak piring sak puluk tok. Iya. Puluk mini. Gitu. Oke. Oke. Itu tips hari ini tentang bagaimana cara membuat iklan.